Vendor ponsel Vivo resmi meluncurkan Vivo V40e di pasar India. Embel-embel E pada penamaan mengindikasikan Vivo V40e ini diposisikan sebagai model paling bontot di keluarga Vivo V40 series. Sebelumnya, Vivo sudah merilis Vivo V40 dan Vivo V40 Pro di pasar India. Ponsel Vivo V40e datang dengan desain persis seperti Vivo V40 dan V40 Pro, tapi dengan spesifikasi yang lebih rendah, terutama di aspek chipset dan konfigurasi kamera belakangnya. Untuk sektor hardware-nya, Vivo V40e ditenagai oleh chip MediaTek Dimensity 7300. Untuk kamera belakangnya, Vivo V40e dibekali kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX882 dan kamera ultrawide 8MP. Dua kamera ini dibenamkan dalam penampang berbentuk oval atau pil yang cukup besar di bagian punggung, lengkap dengan Aura Light LED flash untuk menyesuaikan suhu warna saat mengambil gambar dengan pencahayaan redup. Vivo V40e membawa spesifikasi yang mirip dengan dua kakaknya. Misalnya, untuk sektor layarnya, Vivo V40e dibekali dengan layar AMOLED berbentang 6,77 inci, resolusi 2800x1260px, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan 4500 nits. Layar ini dilengkapi dengan kamera selfie 50MP. Resolusinya ini sama persis dengan kamera selfie di Vivo V40 dan V40 Pro. Layar Vivo V40e juga mendukung pemindai sidik jari di bawah layar. Sama seperti V40 dan V40 Pro, Vivo V40e juga ditopang baterai berkapasitas 5500 mAh dengan pengisian daya 80W. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 14 dilapisi antarmuka Vantage OS 14. Vivo dilaporkan menjamin akan memberikan 3 kali update OS Android dan 4 tahun pembaharuan keamanan. Fitur pendukung yang dibawa meliputi dukungan 5G, dual SIM, Bluetooth 5.4, USB-C, dual stereo speaker, serta perlindungan terhadap debu dan percikan air dengan rating IP64. Vivo V40e juga dilengkapi dengan beberapa fitur AI seperti AI Iris untuk menghapus objek pada foto dan AI Photo Enhance untuk membuat foto lebih jernih dan minim noise. Di India, Vivo V40e dijual dalam varian warna Royal Bronze dan Mint Green. Nah, berikut ini adalah rincian harganya. Belum ada informasi soal ketersediaan Vivo V40e di luar India termasuk Indonesia. Vivo sendiri baru-baru ini meluncurkan dua model Vivo V40 Lite versi 4G dan 5G di Indonesia melengkapi model Vivo V40 5G. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari GadgetMe.